Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat budak Lewi semuanya, semoga kalian tetap sehat selalu. Kali ini saya akan coba review untuk dua kamera, yaitu Gcam dan kamera FV5. Di sini saya akan mencoba kedua kamera ini pada malam hari, dan nanti kita lihat hasil jepretan dari keduanya. Nah, bagi teman-teman yang tidak support Gcam, saya sarankan untuk mencoba kamera FV5 ini, dan nanti teman-teman bisa lihat hasil dari jepretan keduanya. Tapi sebelumnya, bagi yang belum subscribe, alangkah baiknya subscribe terlebih dahulu, karena subscribe gratis ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita coba untuk kedua kamera ini. Oke teman-teman, sekarang yang pertama saya akan coba kamera malam menggunakan Gcam. Dan di sini saya menggunakan Gcam terbaru dari Farod 043 7.4 V4 ya teman-teman. Sebelum saya ambil gambar, saya akan setting terlebih dahulu ya teman-teman untuk Gcam-nya supaya hasilnya maksimal. Oke, saya masuk ke pengaturan, kemudian kelanjutan, dan saya pastikan untuk HDR saya ambil 35 bingkai supaya kerapatan gambar lebih bagus. Kemudian untuk AWB saya pikselnya taikan menjadi 4XL. Kemudian untuk kamera depan belakang saya juga ambil piksel 4XL. Oke. Kemudian untuk astrofotografi saya onkan dan keseimbangan putih juga saya onkan. Oke, sekarang kita ambil gambar. Oke teman-teman, sekarang saya akan coba yang kedua, yaitu menggunakan kamera FV5 dengan objek yang sama ya teman-teman. Oke, sekarang saya masuk ke FV5. Oke teman-teman, ini tampilan awal dari kamera FV5. Kemudian sebelum saya ambil gambar, saya akan setting terlebih dahulu untuk exposure compensation-nya saya taikan menjadi 1+. Kemudian untuk ISO-nya saya taikan menjadi 6400. Kemudian untuk speed shooter-nya saya ambil 3.0. Oke teman-teman, sekarang kita coba ambil gambarnya. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Ini hasil dari kamera FV5 ya teman-teman. Hasilnya cukup bagus. Untuk objek juga sangat terang ya teman-teman. Jelas sekali bisa teman-teman lihat. Nah, kemudian saya coba sekarang untuk speed shooter-nya saya taikan ya teman-teman. Saya taikan menjadi 5.0 ya teman-teman. Supaya kecerahannya lebih naik lagi. Oke. Sekarang saya ambil gambar lagi. Oke, kita lihat hasilnya. Dan hasilnya makin terang ya teman-teman. Dan kita lihat hasil dari kedua jepretannya. Di sini saya menggunakan yang pertama, yaitu speed shooter 3 ISO 6400. Kemudian yang kedua speed shooternya saya ambil 5.0 dan ISO 6400. Bisa teman-teman lihat perbandingannya. Nah, sekarang kita lihat hasil dari jepretan kedua kamera, yaitu Gcam dan kamera FV5 nya ya teman-teman. Kalian nilai sendiri untuk kontras dan juga kecerahan warnanya. Oke, kita lihat. Oke teman-teman, kedua kamera telah kita review, yaitu Gcam dan kamera FV5.
Nah, mana yang terbaik untuk kamera malamnya? Tentunya pilihannya ada pada kalian semua. Oke teman-teman, bagi kalian yang ingin install Gcam atau Google Kamera, kalian bisa lihat video saya sebelumnya yaitu di Budak Lewi. Kemudian, jika kalian juga ingin install kamera FV5, kalian juga bisa lihat tutorialnya di video sebelumnya atau di link deskripsi yang telah saya sediakan. Oke teman-teman, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.